kalau di kayak kementerian yang mengelola data, pasti orang-orang yang punya kemampuan IT seperti Mas Alfon dan kawan kan pasti juga ada di sana kan? Iya. Ada cerita nggak Mas kira-kira itu? Atau memang mereka ini SDM yang sebenarnya bukan pakar IT gitu? Kalau di Kominfo, saya banyak teman-teman dan mereka jago-jago sebenarnya. Jago-jago. Nah itu dia. Dari sisi pengetahuannya oke, dan banyak yang saya sering diajarin. Okay. Saya malah banyak belajar. Okay. Tapi kalau udah masuk ke dalam satu melakukan satu proyek, itu kelihatannya secara tidak langsung proyek itu malah membentengi diri untuk nggak bisa diakses. Secara tidak langsung. Ya. Malah nggak bisa diakses. Iya, jadi secara tidak langsung proyek itu bahkan kita udah sering ada PMO bahwa kalau proyek keluar, ketentuan proyek itu sudah mengarah ke mana pemenangnya gitu. Oh, nah, jadi sistem justru udah dirancang berarti dari awal. Canggih banget dong sebenarnya kan. Canggih ya, untuk mengarahkan proyek ya, ke pemenangnya benar. Siapa? Canggihnya negatif lah ya ibaratnya ya, gitu ya. Koruptif, tapi kalau kayak untuk melindungi data kok malah kebobolan gitu loh maksudnya tuh, nggak ada backupnya dan lain sebagainya ya. Ya mungkin karena faktor mungkin cost-nya ketinggian atau pikir. Sistem proyek dengan security kan sesuatu yang berbeda. Oke, okay, ya. Proyek itu adalah pas ada proyek, bagaimana caranya supaya kamu menang. Iya, iya. Usahakan semaksimal mungkin, pas udah menang, oke, okay, lakukan proyek itu, selesai, tinggal. Ini fakta baru yang terungkap di sini. Ternyata keahliannya dibuat untuk mengarahkan ke sesuatu. Kalau security itu seperti kita menikah. Itu komitmen seumur hidup. Oke. Kamu ngelola satu data, ada proyek, ngelola satu data tertentu, lalu kamu harus live kan ke internet. Iya. Sekali kamu live ke internet, artinya kamu paparkan ke internet, siapapun bisa akses. Oke. Jadi itu terancam. Nah, software yang kamu pasang di internet itu harus selalu diupdate karena celah keamanan baru selalu muncul. Oke, itu selalu nah, muncul. Nah, itu ya? Artinya komitmen seumur hidup. Tapi kalau proyeknya udah selesai ditinggal, uangnya udah dapat kan? Udah selesai gitu. Nah, yang ini ditinggal ya nggak heran kalau sering kena retas ya begitu kasusnya. Lagi ya.